Hai Voices, balik lagi sama gue Fmi Justian. Selamat hari Senin ya. Nah, bagi kalian yang udah mulai bekerja lagi nih secara new normal, nah, gue ada beberapa tips nih bagi yang mungkin orang-orang yang mencari pekerjaan dan pengen tahu gitu kira-kira penghasilan yang terbanyak setiap bulan itu pekerjaan seperti apa sih. Nah, yang pertama nih adalah kira-kira ahli pertambangan 32 juta. Nah, karena kan emang dengan resikonya yang cukup besar gitu ya, maka dia dapat gaji yang cukup besar juga. Nah, ahli teknik perminyakan yang gak kalah berisiko sama ahli pertambangan gitu. Nah, kalau tambang mungkin ke dalam bumi gitu, perminyakan bisa ke dalam bumi juga ataupun di laut gitu, di laut lepas. Nah, berikutnya adalah pilot 47,5 juta atau 47,5 juta gitu. Kenapa sih bisa sampai segitu gitu? Tapi bayangkan pilot yang belum sampai segitu gitu. Karena pilot dan pramugari itu setahu gue jadi emang dia akan bertambah terus gajinya sesuai jam terbangnya. Nah, saat-saatnya sih kayak makin pengalaman makin dibayar mahal. Nah, dokter spesialis bisa sampai 50 jutaan bahkan lebih juga. Kenapa sih? Karena berhubungan dengan nyawa, berhubungan dengan misalnya kayak urat-urat syaraf, berhubungan dengan kecantikan gitu, merubah kehidupan orang lain, menyembuhkan kehidupan orang lain gitu. Yang terakhir adalah pebisnis unlimited. Kenapa sih unlimited? Tapi nah, karena emang dengan berbisnis semakin banyak peluang besar terbuka buat teman-teman bisa mendapatkan penghasilan jauh lebih dari yang tadi. Oke, sekian dulu ya guys. Jadi bagi kalian yang bingung nih mau profesinya apa, coba aja berbisnis tapi cari pengalaman dulu. Oke, sekian dulu ya guys.